Sampai di level 13. Langsung saja kita akan melanjutkan gamenya, ya kan? Nah, kita masih ada di karir dan gua masih menggunakan motor CB. Wait a minute. Gue kayaknya cukup deh untuk membeli motor Harley, ya kan? Oke. Bentar. Ternyata bisa diganti catnya ya. Oh my godness. Kita juga bisa beli sarung tangan nih ternyata nih. Oh yes, mantap dong, gini dong. Apaan nih? Jangan bilang ini stiker. Tapi taruh mana stikernya? Tuh. Ini yang tengkorak nih di machine. Terus yang serigala di mana? Gak kelihatan boy. Oh ya segala di tangkinya tuh. Tapi no. Gua masih belum mau pakai. Bentar. Sarung tangan gua udah ya. Oke, nah. Gua udah latihan beberapa kali dan hasilnya ternyata tetap sama aja ya. Ini game memang sulit banget, coy. Oke, naik motor Harley. Aduh, kayaknya sarung tangannya kurang cocok deh ya kalau kita pakai ini. Nice. Di sini ada yang cita-citanya punya motor Harley nggak? Saya. Kayaknya keren banget itu ya kalau naik motor Harley menurut gua. Maco banget, laki banget. Cuman gua kan orangnya pendek nih. Necis enggak ya apa ya? Cocok gak ya kalau gua pakai motor Harley? Gua juga agak ngebayangin. Kayaknya bakal gampang banget deh. Set, jangan terlalu bicara sesumbar koming ya. Anda belum lihat yang akan terjadi di depan seperti apa. Nice. Oh, ternyata gampang sekali untuk PC kali ini, ya kan? Oh, gampang sekali karena motor kita ngebut, coy ya. Motor kita ternyata ngebut. Tidak, ayo notot. Nice, sip. Ha, gampang sekali ya. Apa ya, kalau nembak tuh one shoot, one kill. Kalau ini, one play, one game. Apa sih? Udah, mendingan kita lanjut aja ya. Gue pengen beli sarung tangan ya. Yang kalau bagus itu sebenarnya sih kalau rider coklat sih, gua kan lebih maco gitu ya. Juga catnya gua mau ganti hitam. Nah gini dong, kan kelihatan sangar tuh. Dongker kali ya. Nah muter-muter gini nih, biru-biru dongker tuh, keren. Nah oke. Bayar ternyata. Oh my god, tahu gitu nggak gua pakai tuh. Oke. Salib 20 mobil. Oke. 1 2 gampang banget ya. Kalau salib menyalip mah Koming jagonya nih. Koming jagonya nih. 3 4 oke. 5 6 oke. 7 8. Oits. 9, 10, gak kena artinya. 10, nice. Oh my god. Pokat. Oke, kita ulang lagi. Ini mobil gak mau maju-maju nih. Aduh. Gatel guys. Gatel. Kayaknya kita harus ulang lagi deh.
Gak sampai. Aih. Batuk, gatal juga. Banyak gangguan. Nah, ini kan gak ada gangguan nih, pasti bisa. Yakin dah gue. Oke. Ini kayak temanya nih Kansas City gitu ya. Kansas City. Ya si padang-padang pasir gitu, Texas gitu, ala-ala cowboy. Di sampingnya. Bentar. Nice. Sulit ya karena dua jalur nih. Nice. Aduh, masih kelas. Kalau satu jalur sih bisa, gampang. Ini masalahnya dua jalur ya. Aduh. Udah deh, gak ada alasan lagi. Emang sulit nih game kayaknya nih. Gak, komen gak mau alasan-alasan lagi deh. Aik! Sulit guys. Dua jalur sulit. Jeda. Langsung daripada bong-bong durasi ya. Durasi komen. Ya. Ayo dong. Dari tadi jumlahnya tinggal satuan doang. 9 ya. 10. 1. 2. Santai. 3. Udah. 4. Enggak. 5. 6. 7. 8. 9. Nice. Tuh, kan ada mobil kan? Nyampe gak nih? Bentar lagi, mau cari mobil lagi. Aduh. Oh my god. Gak, ini sulit guys. Karena dua jalur gitu loh. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, nice. Ada dua mobil di depan. Oke. Itu terbaik yang gue bisa ya. Dua. Oke. Nice score. Kalau gue ngambil yang jalur kiri, terlalu sulit ya. Ulang dong. Gue masih menjelaskan ya. Kalau gue ngambil yang jalur kiri, itu sulit guys. Harus menyesuaikan soalnya. Tuh. Dua. Oke, nice. 3, 4, 5, 6, mantep, 7, 8, nice, 9, 10, nice, 11, 12, bisa nih, tinggal 7, 14, 15, Gak bisa. Nice. Nyaris aja. Aduh. Nice. Kalau gua serius, gua bisa, coy. Makanya jangan diajak ngomong, ya. Tapi lu harus ngomong, Ming. Kalau enggak, nih sepi game nih. Iya sih. Ini apa nih? Apa tugasnya? Kok gua ulang lagi ya kalau salah tadi ya. Salah. Terlalu bersemangat, oke? Santailah. Gua tingkatin dulu deh. Pengendalian sama tenaga. Sip. Bentar. Kalau ini berapa harganya? 18.000. Duit dari mana tuh? Oke, wow, pagi-pagi ya. 6 km. Gampang. Nice. Oke. Salah pencet. Gua mau tekanin loh. Nah, Harley diangkat tuh, berat gak sih? Kalau enggak salah motor Harley itu berat kan? Eits. Terlalu banyak gaya kamu, Min. Gitu ya guys ya. Makanya kita enggak boleh sombong ya. Kita jadi orang gak boleh sombong.
Ingat, stay calm, stay down, ya. Apa sih? Tiarap. Ya, yeah, stay down, stay down. Stay low, stay low. Ya. Oh, bisa sih, bisa 3 kilo. Bisa lah. Oke. Okay. Di Palang, guys. Itu ya. Buat kalian yang lagi touring-touring ya, jangan ditiru ya. Ini aksi berbahaya nih. Aksi mokat dari Koming ya kan? Oke, masih bisa sih. Ku pernah punya motor balap sendiri. Jangan dong. It's oke. Oke, 2 km sampai gak nih? Kita berpacu dengan waktu, guys. Berpacu dengan waktu. Gak bisa ngerem. Kalau ngerem gua KO. Kalau ngerem gua tetap kalah, coy. Jadi mendingan aduh. Dikit lagi padahal ya. Oke, oke, bisa sih, bisa. Padahal kan kita jatuh berapa kali tadi tuh? Seharusnya bisa sih. Ingat, kamu punya rem ini ya. Iya. Kanan. Salah. Gas di tangan kananmu. Eits. Rem di tangan kirimu. Maksa Ming. Diam aja deh. Daripada lu garing, dihujat sama teman-teman lah kan. Oke, okay, nice. 4 kilo. Ya, ini kayaknya akselerasi gua nambah sih kalau pakai wheeling ya. Oke. Okay. Wait, oke. Okay. Apakah ini bisa lewat? Apakah bisa lewat? Tidak, ternyata nekat saja ya kan? Nekat saja. 3 km dalam waktu 49 detik. Oke. Okay. Apakah gua bisa? Untung aja gak ada lampu merah ya di sini ya. Eh, kalau ada lampu merah sih beneran mokat gue. Terobos lampu merah nggak tuh? Oke. Okay. Oh. Ada kereta api ternyata ya? Oh iya dong, ada kereta api. Gue baru sadar nih. Ayo, kita balapan dengan kereta api. Gue lebih cepat dari kereta api, coy. Oke. Okay. 1 km dalam waktu 15 detik. Apakah bisa? 10 detik, ya 11 detik, 1 km. Antem sana, antem sini. Bisa lah. Gak bisa. Ada misi seperti misi 12 ya, kali ini ya. Udah gak tahu nih, 12 menit gua konten nih. Untung dua misi yang sebelumnya tuh gampang-gampang banget ya. Gampang banget. Gak juga sih. Lebih gampang lah dari misi 12, gak sampai ngabisin waktu gua berapa tuh? 30 menit sendiri kemarin. Gila deh, kapok sama misi ke-12. Terus sepertinya, tapi gua tahu sih masalahnya. Kan kita gak punya kendaraan yang memadai untuk kemarin misinya itu. Dan sekarang gua udah punya kendaraan yang memadai, coy. Kita udah punya Harley Davidson bukan sih ini? Emang ada perusahaan Harley lain ya selain Harley Davidson? Komen di bawah dong. Gua kalau ada rezeki beli. Kalau ada rezeki, coy. Kapan? Ya nunggu monetisasi aja kali ya. Semoga aja cepet dimonet ya. Bisa dimonet dan lancar monetnya ya. Berharap banget dah Koming dah. Betahu nanti kan ya. Koming bisa jadi YouTuber kelas atas. Tanpa ini apa, tanpa giveaway. Bukan apa, gua gak mau modal, coy. Enak aja kalian ya, kalian udah nonton bayar lagi. Gak bayar ya, bayar pakai kuota sih. Iya sih, makasih buat yang sudah subscribe ya. Oke, nice. Bisa sih, yakin gua bisa nih, asalkan gua gak nabrak. Gue sudah kalau kayak gini gue tegang ya. Kalau udah
update game ini, gua udah tegang nih. Eh, aduh. Kenapa pada berhenti semua? Berhenti semua itu, coy. Gua enggak tahu deh, berapa kali gua pengen marah main game ini. 4 15 menit dan kita masih. Ini kayaknya gua satu episode 3 misi deh ya. Jangan. Lu pasti bisa, Mi. Kayaknya kita harus tambah kecepatan lagi deh. Kecepatan sama udah kecepatan aja karena gua butuh akselerasinya sih. Gua butuh akselerasinya aja sih. Semakin cepat kita berakselerasi ya. Jadi apa? Kalau habis jatuh kan akselerasinya dipakai banget tuh. Sama top speednya kan juga kita butuh. Jadi ya gua ketambah kecepatan aja sih. Kalau handling sih menurut gua udah cukup nih segini. Aduh. Baru gua bilang cukup nabrak lagi. Aduh, mobil ini lagi. Pak, yang benar Pak, lanjutkan Pak. Padahal Komi ya jumping-jumping ya. Oh no, ini enggak bisa nih kayaknya nih. Gak bisa kalau kita terus-terusan begini, coy. Gue harus nekat sih ambil jalur ini. Karena yang jalur ininya lama banget, sumpah. Mereka itu lelet-lelet banget yang jalur kanan. Nice. Oh no. Tapi cepat mati juga sih gue ya. Ah, gak bisa. Udah, gak bisa. Gak perlu dipaksa. Kalau gak bisa, gue gak maksa ya. Karena durasi. Takutnya kayak kemarin tuh. Jangan sampai kayak kemarin ya. Gue motong-motong beberapa adegan yang seharusnya itu kalian harus lihat. Dan gue potong-potong akhirnya kalian gak jadi lihat. Gitu loh. Gue cuma bagiin beberapa momen-momen yang penting-penting aja. Poin-poin aja akhirnya. Salah. Sepertinya clue-nya adalah berjalan di tengah ya. Tuh. Nah, iya berjalan di tengah sih ini. Harus berjalan di tengah. Kalau enggak bisa ke kiri, kita ke kanan. Kalau enggak bisa ke kanan, kita ke kiri, coy. Tuh. Ya enggak sih? Ah, gua udah menemukan nih formulanya untuk berada di dua jalur ya. Aduh. Alamak. Ayo. Bisa. Dadah. Gak usah gaya-gayaan. Bisa lah, Mi. Janganlah kecewakan subscribermu ini. Banyak banget. Gak mau satu-satu apa ya lewatnya ya? Aduh, bisa gak nih? Gak bisa ini mah. Ya sih, gue ya terakhir, kalau gak bisa gue tambahin kecepatan ya, asli dah. Kita butuh akselerasi juga nih. Sebenernya gue harus tambah bermain ini sih ya. Apa namanya? main sendiri sih. Jadi uang gue cukup buat beli motor-motor dan perlengkapan yang lain. Tapi kalau gue pengen beli motor, gue itu pengennya bareng sama kalian gitu loh. Gak mau gue beli sendiri, lihat sendiri, garing. Kalau sama kalian mah enak jadi konten. Kalau jadi konten kan enak, gue gak bingung mau konten apa gitu loh. Kalau gak sama kalian, gue bingung gak bisa konten. Nice, remnya akhirnya berguna juga ya. Aduh, ya ampun dah truk nih. Oke. Terlalu berbahaya. Di jalur kiri terlalu berbahaya ya. Formula gua salah, coy. Mantap. Tetap berada di jalur yang benar.
aja. Bisa lah. Tukar-tukar, lu ngerim. Ngerim, lu ngerem. Please lah, jangan gini. Sulit banget ya, sumpah nih. Please, come on. Aduh. Pakai majang jalan kayak orang Indonesia ya kan? Tuh lagi ngobrol tuh yang di mobil tuh pasti. Eh, lu mau kemana lu? Ini ada yang mau lewat nih, kita adang aja ya kan? Sengaja tuh. Tapi yang pakai motor cuma Koming aja ya, yang lain nggak ada ya. Ya kalau ada mah keramaian nih, dia sih. Mending mobil aja sih. Bentar. Pintar developer. Eh iya, gua mau nambah kecepatan sampai lupa nih. Sampai lupa. Nyampe enggak? Oke, nyampe. Sip, nice. Hilang dong. Enggak. Mereka itu ingin gua berpikir kalau jalur kiri itu aman dan cepat. Tapi pasti nabrak, ya kan? Kita harus pakai rem. Lihat dulu, lihat kondisi, pakai rem, ya kan? Nah, balik lagi jalur kanan. Nah, gini dong. Bisa sih nih. Kalau gua gak nabrak. Dari tadi lu bicara itu aja, Ming. Nabrak juga akhir-akhirnya. Kan? Ini majang jalan sih dua nih. Ampun, enggak. Aduh. Udah, fix gak bisa. Bentar, kayaknya bisa sih. Kita coba ya, masih 30 detik nih soalnya. Masih ada 30 detik nih. Kita coba. Mari kita coba. Aku ingin kembali ke jalurnya. Nah. Aduh. Aduh, nanggung bet, sumpah. Udah nanggung, gak bisa. Ntar, balik. Tambah kecepatan nih. Garasi. Tenaga, kan? Oke guys, gue udah tambahin tenaganya ya. Dan tadi tuh kamera gue error. Jadi gue langsung aja mainin. Semoga aja gak ada error lagi dan gak ada apa-apa lagi ya. Oke, untuk misi ke berapa nih? 14, 15, 16. Apa 15, 16 gue juga gak tahu ya. Yang penting kita harus bisa, oke? Untuk kesekian kalinya gue main di misi ini ya. Ini misi pasti isinya sih 3-3-3 mulu ya. Kayak dari kemarin gitu deh. Enggak sial di 3 nih kayaknya nih. Serius ya, gue serius. Bentar dulu, kalau gue diem, gue serius coy. Nice. Pokok jangan nabrak, kalau nabrak itu makan waktu banget ya. SS, aduh, gak bisa mengendalikan. Habis dah. Nice. Setidaknya gue nambah akselerasi mobil gue. Oke. Nice sekali. Beneran gak dikasih jalan nih sama developer nih. Mantap kali. Ledek. Oke, gua seharusnya santai. Gua terlalu tegang nih, bahu ini terlalu tegang nih. Kalau kalian notice bahu gua sampai kangkat-angkat nih. Oke, ayo nak, kamu. Aduh. Gak cukup waktunya. Kita ulangi ya.
Ayo dong, gue udah tambah tenaga nih, investasi nih. Masih aja gitu-gitu aja. Handlingnya sih. Gue kalau nemu belokan itu ya, zigzag, itu sulit banget. Bukan nemu belokan ya, berkelok-kelok zigzag, salib-salib zigzag itu. Anu, apa ya? Grogi. Nah, gue kadang tuh mau bilang kukuh, tapi kalian pasti nggak bakal tahu nih artinya. Ya kan, yang luar Jawa pasti nggak bakal tahu. Jadi gue sebisa mungkin pakai bahasa Indonesia, guys. Nice. Nice sekali. Kamu punya rem. Nice. Nice. Sistem keselamatan nih rem. Bisa lah. Oh, bisa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tapi. Gua udah bisa. Ayo, salib. Masih ada ini, ya ampun. Gak bisa cepetan dikit ya. Gua dikejar waktu. Ya, please dong. Gak lihat tuh waktunya tuh, mepet banget nih. Astaga naga, halangin aja terus jalannya, ya kan? Bagus sekali kalian. Bodoh amat, gua liat mana. Aduh. Gara-gara jatuh tadi nih. Gara-gara jatuh, ya kan? Padahal gue udah tambah kecepatan nih. Seharusnya kan lebih cepet tuh. Mendekatkan diri yang maha kuasa. Okay. Nice. Oh, nice sekali. Bisa. Please gak gini. Please jangan gini. Jangan begitu. Halangin aja terus jalannya, coy. Aduh, bisa dong. Kecepatannya berapa sih top speednya? 146. Aduh, gua lupa kalau dua arah. Gak bisa, udah fix gak bisa. Ayo, Mi. Jangan nabrak ya, Mi ya. Mending lu ngerem daripada nabrak. Oke, mantap. Sip, mantap. Mantap gila, ya kan? Mantap gila. Mantap nih. Gila lu. Pasang tuh dah. Dadakan ya liftingnya ya. Penyebab kecelakaan ibu-ibu biasanya tuh. Nice. Gak bisa. Oke. Masih selamat ya. Belum ada insiden sejauh ini. Itu satu-satu. Tinggirlah. Aduh. Gara-gara mobil tuh tadi tuh. Bisa dong. Masih ada harapan nih, gengs. Masih ada harapan. Masih bisa, gengs. Aduh, gak bisa, gengs. Terlalu lama, gengs.
Aduh kan ya nggak bisa. Dah lah. Masa gue harus beli motor sih? Masih pengen gue setiap konten tuh pasti beli motor lagi. Nggak ada yang awet. Dikasih jalan kan? Panjang aja tuh dah mobil di jalan. Oh, keretanya ya. Keretanya di depan. Ayo kita membalap kereta ya. Membalap kereta. Ini udah 30 menit nih kalau nggak salah nih. Koming udah ngonten 30 menit dan masih di sini sama kayak kemarin. Potong lagi. Capek, Min. Kenapa kamu harus milih game yang beginian ya? Buat kamu tamatin. Ya, biar seru aja. Aduh, pakai leting lagi lu kan? Aduh, gak. Nice, terlalu ramai. Terus dikit gas lagi. Nice. Mantap, ayo. Ngapain sih ngerem tengah jalan? Astaga. Gak ada apa-apa loh. Dia ngerem tengah jalan loh. Dia ngerem tengah jalan. Padahal tidak ada apa-apa, tuh kan? Lu ngapain? Astagfirullah ya Allah. Kenapa supir-supir di sini bodoh semua? Astagfirullahaladzim, gua ngomong kotor. Gua potong nih. Gua harus potong. Pencitraan. Aduh kan enggak bisa udah. Enggak bisa. Kayaknya gua harus melakukan sesuatu deh. Apa ya? Pengereman. Lanjut. Oke. Ini kayaknya lebih parah dari kemarin sih. Sumpah. Gue belum banyak latihan soalnya guys. Ya, sorry. Gara-gara sibuk tuh bikin konten di IG tadi tuh. Lu yang salah. Tantin. Emosi gue guys. Emosi ya, meluapkan emosi jiwa di sini nih. Sakitnya bikin nih. Gak ada otak yang bikin nih sakit dah perangnya. Mau lewat mana coba? Tuh. Mau lewat mana guys? Disuruh lewat mana guys? Ya aja lu ya. Bisa nih. Bisa. Remnya udah cakram, jadi bisa seharusnya nih. Lewat mana guys? Astagfirullahaladzim, ya Allah, bisa. Ya Allah. 0,03 km lagi, guys. 30 meter lagi. Nangis dah. Ampun, mak. Developer dah minta ampun ya. Tolong dong kasih kita seenggaknya tuh keringanan di game ini. Buatlah game yang menyenangkan, jangan yang buat emosi seperti ini ya.
Emosi guys, sumpah deh bikin emosi. Oh, 160 km. Top speednya 160 km ya. Dan kita sudah ada di top speed sih. Oke. Nice, sejauh ini masih lancar-lancar aja ya, terkendali. Aman. 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 Nah, stoplah di jalur kanan. Jangan terpancing ke kiri. Kamu pasti bisa, Ryu. Pelan-pelan aja ke kiri juga akhirnya. Tidak, tidak, itu hanya tipuan. Jalur kiri itu hanya godaan, oke? Okay? Tetaplah di jalur yang benar. Nice nih, nice jalan nih. Tumben baik developer nih. Enggak, gua gak percaya sama lu. Nice. Bisa nih. Nice. Oh, ada jalan. Gak berani gua. Mantap, menyingkir. Nice. Lolo, kok udah aja bunyi. Tidak aku sadari. Sip. Lanjut. Ke misi 16. Waktunya, aduh. Udah lah, nanti gua potong-potong aja ya. Garasi. Pengen sih gua beli, tapi gak ada uang coy. 18.000 juga. Disarankan beli motor baru sih, jadi ya gua gak bisa coy. Kayaknya beneran 3 misi deh. Aduh. Jangan ya. Jadi Koming bakal coba ya nanti ya, ngumpulin duit. So nanti kalian di konten selanjutnya bakal kebuka beberapa motor yang baru ya. Jadi gak bisa kita berjalan seperti ini terus, gak bisa coy, oke? Ya udah, terima kasih telah bermain bersama Koming. Dan sampai jumpa di next video. Bye. Kalau main game, jangan emosi. Dadah.